Lisa. Hah? Lisa, akhirnya aku bisa ketemu lagi sama kamu. Hah? Iya, sekian lama aku menunggu. Akhirnya kita berjumpa lagi di sini, Asen. Hah? Iya. So sweet. Hah, nonton drama drakor malah jadi teringat masa muda dulu. Oh iya, aku punya ide. Halo, iya kenapa Himarin? Jeng, kita nanti mampir ke kafe yuk. Hah? Kapan? Ya sekarang lah. Oh iya, jangan lupa pakai baju warna pink ya Jeng, ala-ala anak muda sekarang. Oke Jeng. Oke, by the way, aku telepon yang lain dulu ya. Oke. Tumpeng aja ke kafe. Terserah lah. Nah, ini nih kafe yang mau kita kunjungin. Jeng, ini kan kafe anak muda. Lah kita udah tua, udah gak muda lagi. Ya gak apa-apa lah. Emang anak muda aja yang boleh kesini? Ya gak juga sih. Jeng, kau tengok tuh, mereka sudah sampai. Gaya sekali kalian. Iya tuh, padahal dah tua tapi gayanya wow kayak anak muda sekarang. Ih, udahlah, jangan puji-puji terus, ntar gue sombong. Ya udah, yuk kita masuk. Later. Jeng, kafenya unik juga ya, warna pink gitu, jadi kayak imut-imut gimana gitu kayak gue. Oh tentu, namanya aja cafe cute. Ya otomatis kayak berasa jadi anak muda lagi lah. guys, lihat tuh, ada ibu-ibu rempong loh di sana ketawa-ketawa cekikikan. Iya tuh bener banget, alay banget dah. Kalau ngomong tuh dijaga ya dek. Ih, kok panas kakaknya. Ini tak dilibas nih orang kayaknya. Udah Jeng, biar aku saja. Bocil, mulut tuh gak usah lantam kali ya dek. Meskipun kalian masih muda, bukan berarti kalian itu nanti gak akan tua seperti kami. Jadi gak usahlah kalian tuh ngenyek-ngenyek kami ya dek. Oh iya bu, biasa aja keles. Mukanya kok judes amat. By the way, kok bajumu sama kayak gue sih? Lu niru-niru gaya gue ya? Niru-niru gaya lo. Ngaca dulu kali itu di cermin. Aduh, gimana ini? Mereka kok malah berantem di sini sih? By the way, sebelum emosi gue meningkat, mending kalian pergi deh dari sini sekarang juga. Emaknya marah dong guys. Nek, mending kalian tuh yang pergi dari sini. Kalian kan udah tua, kok masuk ke kafe anak muda sih? Gak cocok banget tau gak? Jaga ya congor lo. Lu gak usah ikut campur deh. Wih, lantam kali nih orang. Lu pikir gue takut ya sama kamu? Aduh, udahlah Nek, jangan ribut-ribut, ntar tulangnya pada keropos gimana. Ini anak perlu dilibas dah. Kalian berdua, udah atuh ributnya. Kunaon atuh teh, daripada ribut, mending saling maafan aja. Enggak bu, ini anak muda perlu dilibas. Hormati dong orang tua. Aduh, pusing kepala gue. Ya udah yuk guys, kita pergi aja dari sini.
daripada kita berantem sama ibu-ibu rentong satu ini. Congornya bisa gak dijaga itu, weh? Aduh, udah bu, biarin. Ih, nyesel gue masuk sini. Iya bener, gue pun juga sama kayak gitu. Hai hai bu, ibu-ibu, kita akhirnya menang. Yeay. Hore, yeay, wohihi.